Kitab Zakaria. Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, "Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, "Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita." Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Syabat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, "Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, 'Apakah arti semuanya ini, ya Tuanku?' Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, 'Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini.' Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, 'Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi.' Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, 'Kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman.' Berbicaralah malaikat Tuhan itu. Katanya, 'Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu?' Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, 'Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit,
telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion. Dan akan memilih Yerusalem pula. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak empat tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya.